Beredar video viral yang menunjukkan seorang mahasiswi di Kupang berbuat mesum saat tengah mengikuti kuliah online. Kejadian ini pun sontak membuat heboh kalangan akademisi dan mahasiswa di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan pengakuan mahasiswi tersebut, saat insiden terjadi, emailnya diretas oleh seseorang yang tak bertanggung jawab. Video berdurasi 21 menit itu mulai beredar di media sosial pada Kamis 8 Oktober. Awalnya video itu menunjukkan proses perkuliahan yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian terlihat seorang peserta yang diduga berbuat mesum. Video ini kemudian beredar luas di media sosial hingga menjadi viral. Saat dikonfirmasi, mahasiswi pemilik akun Zoom itu membantah bahwa ia adalah pelaku mesum saat kuliah online tersebut. Ia mengungkapkan peristiwa itu terjadi saat jam istirahat kuliah. Mahasiswi tersebut berujar email miliknya diretas hingga menampilkan adegan mesum. Dirinya juga baru mengetahui akunnya menampilkan adegan tersebut saat ditelepon oleh temannya. Atas hal ini, ia juga telah melakukan pengecekan kepada pihak kampus. Pihak kampus pun mengatakan adegan tak senonoh itu tidak ditemukan sejak awal hingga berakhirnya proses perkuliahan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!